5 penumpang tewas dan 7 luka parah akibat kecelakaan maut antara truk dan minibus di Tol Bawen Ungaran pagi tadi. Penyebabnya diduga karena sopir minibus mengantuk. Maut berawal saat mobil Elf melaju dari arah Pasuruan menuju Bawen dengan tujuan Semarang pada Sabtu dini hari. Saat melintas di kilometer 438 Ungaran, mobil Elf hilang kendali hingga menabrak truk Fuso yang melaju di depannya. Kencangnya benturan membuat kedua kendaraan terseret sejauh 2 km di jalur lambat. Akibat kecelakaan, 4 orang tewas di lokasi kejadian, 1 orang tewas di rumah sakit, dan 7 lainnya luka parah. Ketujuh korban luka masih dirawat di RSUD Ungaran. Polisi melakukan penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan korban selamat. Analisis betul telah terjadi kecelakaan, 5 orang meninggal, tabrak dari belakang antara truk dengan Elf. Saat ini korban sudah kita bawa ke rumah sakit Ungaran. Dan setelah olah TKP tentunya nanti akan segera kita simpulkan penyebab daripada kecelakaan itu apa.